Jadi video sebelumnya kita bawa bus SR2 ya di jalan ekstrim Sumatera. Kita menuju ke mana ya waktu itu? Pokoknya turun gunung guys, berkelok-kelok. Nah, waktu itu ada problem sedikit di modnya, karena modnya itu steeringnya nggak berfungsi ya animasinya. Nah kali ini kebetulan aku habis beli nih mods SR3X tadi. Gila nih motor kenceng-kenceng banget. Oh tenang. Mod SR3 X HD ya nih. X HD bener gak? Yang Hino guys. Pokoknya nih Hino SR3 ya. Jadi nih bekerja di versi 147, 148 juga bisa guys. Juga untuk versi di bawahnya guys. Nah ini dia untuk interiornya, steeringnya sekarang udah bisa gerak ya. Karena waktu itu yang SR2 tidak bergerak guys di 148. Nah, oh ya, kali ini kita trayeknya di jalan ekstrim Gunung Padang di Jawa Barat bersama penumpang kita yang sudah standby di dalam kabin. Ini rame banget motor lewat di sini guys. Aduh kacau nih guys. Oke, mari kita hidupkan busnya. Oh coy, rem tangannya mana coy? Nyalakan dulu. Oke. Ini suara busnya agak kedap ya guys ya kalau dari dalam. Dari luar juga nggak begitu keras kalau digedein. Nah, ini kedengaran ya. Tidak terlalu besar suara mesinnya, guys. Kita mundurin dulu busnya nih. Ini ngepres banget, guys, parkirnya. Saya mundur coy. Ah, belakang ada mobil ya. Hop. Lanjut coy. Waspion, aman guys. Oke mantap. Lampu sennya nyala nggak nih guys? Oke nyala guys ya. Di kepet lumpurnya juga ada lampu sennya guys. Hati-hati, kita mode interior aja guys. Gila nih. Ada mobil di depan coy. Awas jangan sampai nyenggol itu mobil. Ramai sekali di sini pengguna motor guys. Mereka pada liburan ke Gunung Padang guys. Ini jalannya lumayan sempit, kita harus hati-hati di jalur ini. Tidak ada lagi jalur lain atau alternatif, satu-satunya ini guys, jalan utama di Gunung Padang ya. Waduh, kita nginjek batu guys. Beginilah kalau jalan ekstrim, harus hati-hati guys. Nah kebetulan hari ini aku memenuhin request teman-teman, waktu itu minta kupu-kupu ayu guys. Ini dia bus kupu-kupu ayu. Untuk yang request bus ALS di mod ini sudah ada livery-nya ya, tapi untuk yang Jetbus 3 SHD itu belum punya guys. Kayaknya nggak ada guys. Mungkin ada ya di dunia nyatanya, tapi kalau di ATS2 aku belum nemu guys. Hati-hati. Yo pelan-pelan guys. Mati dulu bocor gini. Ini kalau dari interior suara mesinnya kedap banget guys. Cuman kedengaran suara anginnya ya, rem anginnya ya. Awas ada motor belakang, awas jembatan, hati-hati guys. Tuh guys, ini mepet ini guys sama motor guys. Aku nih wingletnya nyenggol ini guys sama jembatan guys. Ini motor juga nih, aduh. Motornya nggak mau maju guys, udah tahu gang sempit guys. Gimana ini motor ini guys? Kita kasih telolet dulu motor ini. Yo maju dah, nggak apa-apa, senggol dikit motornya ya, nggak apa-apa ya, daripada bus kita lecet sama jembatan coy. Astaga itu motor nggak mau maju guys, bikin macet guys. Masih bisa tuh motor guys. Yo maju terus. Pelan-pelan aja pak supir, jangan sampai lecet bus kita nih. Bus baru beli masalahnya nih guys. Oke, aman coy. Jalur sempit. Astaga guys, ribitan sama L300. Gak bisa nih guys, harus mundur mundur dulu guys. Kita kasih mundur dulu ya. Gila nih guys jalannya guys, sempit banget guys. Awas, coy. Nah, dia mundur L300-nya, kita maju, guys. Awas, kiri mepet banget ini sama tembok, guys.
Berbahaya sekali guys. Oke. Terus. Astaga, ini apa guys yang kena guys? Mana guys ya? Tidak ada yang kena guys ya. Oke, aman guys. Cuman di depan kita ada motor nih. Mana nih guys motornya guys? Kayaknya ada bug render nih. Ya mau maju busnya guys. Mundur aja dulu. Waduh. Macet guys. Maju gak mau nih bus kita nih guys. Kena bug render guys. Ambil kanan coy. Aduh, susah banget guys. Belakang itu ada mobil box. Ayo pelan-pelan. A few moments later. Oke, ini trafiknya sementara aku ilangin guys. Sekarang nggak bisa guys kalau ada trafik guys. Ini aja nih, tanpa trafik ini malah ada yang nyangkut kayaknya guys. Harus dikananin dulu ya nih bus ini guys. Ayo guys. Astaga guys, ini ada bug render atau gimana guys? Atau bodinya yang nyangkut? Kayaknya sih nggak nyangkut ya. Kalau secara visual ini body busnya nggak nyangkut guys. Tapi buktinya nggak mau maju ya. Berat banget guys. Oh, ada mobil box. Dah sikat-sikat aja guys ya. Lo mepet-mepet, kita sama-sama lecet di sini guys. Dah. Oke guys. Dari parkiran jalan sampai sini nih sulit banget. Ininya banyak banget guys, tikungan dan jalannya sempit. Serta banyak pengguna jalan di sini guys. Mobil motor rame banget. Jadi susah guys. Astaga, nyangkut apa ini guys? Rumah orang guys. Kok bisa ke sana guys? Kok bisa nyangkut di sana guys? Kok bisa nyangkut di sana guys? Man guys, ambil kanan kena mobil guys. Repetin ke kiri nyangkut rumah. Ah caw, itu skill dewa di sini guys. Skillnya abal-abal nih kayak kita nih. Aduh, susah guys. Ini lihat guys, ini ada dua jalur ya guys ya, dua arah dari sana dari sini. Kalau lihat dari aspalnya, tapi bus kita ini udah di posisi yang benar, cuman dia udah ngelewatin garis guys. Ya bodinya guys tuh tengah lebih guys. Ini nggak bisa guys kalau berpapasan leluasa tuh nggak bisa nih, harus ngepres banget, selip goyang kita nyerempet mobil lainnya guys. Ah sorry, ada mobil lagi nih depan. Ngeri guys, ini apalagi nih ada pagar-pagar batu kayak gini nih. Ngeri aku guys. Ini aku kasih lampu ajaib nih biar mereka nggak pada nyelip-nyelip sembarangan guys. Oke. Awas coy, depan coy. Klakson dulu guys. Aduh. Depan kosong guys, lanjut. Ah, ada. Oke, masuk. Ini nikung harus ambil ancang-ancang kanan guys. Kalau enggak nyangkut kita. Aduh nih, penumpang harus bersabar nih guys kalau jalannya kayak gini guys. Jangan menggerutu guys ya. Tolong ya penumpang ya, jangan menggerutu ya. Ini dalam kabin. Aduh. Kita udah berusaha sekuat mungkin nih supaya tidak kena macet. Mumpung lagi kosong nih, ada motor depan awas. Nah, motor kena nggak itu motor? Mana motor guys? Oh ini, dia berhenti dia. Haha. Nah, kalau kayak gitu oke. Okay. Ya kasih jalan, mantap. Mas, udah L300. Waduh, ini ada mobil parkir di jalan pula nih. Hati-hati depan, tikungan ekstrim. Belakang rame guys nih guys. Untung tidak ada mobil di sini ya. Ini kalau ada mobil nih nyangkut lagi kita kayak tadi. Aman guys di sini guys. Panas. Ini nih, aduh ini kalau ada mobil ini susah nih guys. Oke, mantap coy. Gila guys. Tapi ini kabinnya enak banget ya, kedap ya guys. Kedap banget guys.
Awas, hati-hati. Aman ya, tidak nyangkut. Aduh, mobil guys, kaget guys. Oke. Ada apa ini guys? Taman bunga guys. Aduh, jembatan pula di depan guys. Ini ngeri nih guys, jembatan kalau ketemu kendaraan dari depan. Aduh, tolong kasih jalan dulu ya, bersabar yang dari depan ya. Ini aduh berbahaya nih guys, jembatannya guys. Oke, aman, tidak ada mobil guys, kosong guys. Astaga, kasur guys. Yep, kosong guys. Pan kosong. Oke, lanjut guys, kosong guys. Ada mobil guys. Wah, gila. Sampai mana kita nih guys? Awas mobil coy, motor. Ini agak mending nih, agak lebar ini guys. Sebelah kiri tidak ada pagar. Kalau ada pagar ini susah nih. Aduh, pagar lagi nih. Harap hati-hati, motor awas. Oke. Penumpang mau pipis nggak nih, penumpang? Oke, lanjut guys, penumpang guys. Penumpang minta lanjut ya. Yep. Loh, kita sampai minggir-minggir guys. Kosong depan. Ada mobil coy, hati-hati coy. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Oke, aman. Wah, sapi banyak banget. Ini jalannya sempit banget guys, untuk bus ini susah di sini guys. Waktu itu kita pernah pakai Truckman ya, muat kayu. Ini susah banget di sini, nggak bisa belok guys. Ini kayak gini guys. Ini cukup satu mobil doang, satu bus ya ini jalannya guys. Astaga, mobil dari depan guys. Kaget aku guys. Yo, lanjut. Ini parkiran truk. Awas, ketemu sawah nih kita nih. Awas, mobil depan. Ngapres banget coy jalannya coy. Ini atap rumah juga berbahaya guys. Sengenain bodi bus kita guys. Astaga, L300. Awas coy. Aman ya untungnya ya. Hati-hati guys kalau ada mobil dari depan guys. Gelimpang motor guys. Ah, ini berbahaya nih. Ini berbahaya nih guys. Oke, kosong guys. Gila, kanan kiri pagar itu, tembok. Tembok guys, tinggi guys. Dua kendaraan nggak bisa itu. Awas motor, astaga kena. Motornya nggak senggol guys. Motornya juga kenceng-kenceng. Ada suara motor di belakang kita guys. Ah, depan Harley. Harley Davidson. Telolet, pasti minta telolet nih. Kita kasih telolet nih. Oke, lanjut. Aduh guys. Awas coy. Sopir ngebut-ngebut aja nih. Oh, di sini banyak perumahan guys. Tikungan kiri habis. Tos. Sampai juga kita guys. Untuk kanan guys. Penumpang biar turun di sini ya. Up. Astaga guys. Perjalanan bus kupu-kupu Ayu di jalur Gunung Padang sangat-sangat ekstrim ya.
Di awal tadi kita sangat kesulitan karena trafiknya banyak banget ya, datang terus berdatangan motor mobil. Aduh, susah guys yang mau nyelip-nyelip. Oke, kali ini kita sampai di sini dulu guys ya, sampai di garasi yang ada barang-barangnya nih guys. Kita lanjut lagi di next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kita lihat dulu guys.